Halo teman-teman, ya balik lagi di video 7 Act 2. Jadi ya ini konten yang nggak pengen aku buat sebenarnya karena aku pun ragu untuk melakukannya gitu kan ya. Jadi ya sedikit tips saja sebelum kita ke videonya gitu ya. Meskipun kalian udah tahu videonya dari judul dan thumbnail gitu mungkin. Tapi ya di sini aku pengen nyelesain eventnya. Nah, aku pengen ngambil semuanya ya. 36 kali multipet berarti. Dan itu berarti berapa? 39K-an? Atau ya sekitar segitulah. Bisa kurang dari 40K intinya karena kita dapat royalty juga. Jadi ya aku pengen, kebetulan aku ada ruby lebih kan. Ada 100 juta. Di sini aku F2P ya, by the way. Di sini aku F2P. Mungkin kalian bisa dibilang ah F2P tapi boxnya udah nggak ada ya. Boxnya udah nggak ada, tapi di sini aku cuma top up bulanan yang ini doang. Udah ini doang, 50k per bulan itu doang. Lain itu nggak ada. Jadi ya mungkin kalian bilang ada yang ngeluh gitu ya, mungkin bilang ya itu kalau dari hari pertama main kan udah kekumpul kurang lebih 30k ruby lebih gitu bang, udah ngehemat 30k ruby lebih. Ya emang bener aku ngehemat 30k ruby lebih gitu. Nah kalian tahu kak gitu kenapa kalian nggak top up gitu aja kan. 50k per bulan murah loh hitungannya, dan kalian ngehemat 3k ruby per bulan, dan literally kalian 50k ribu eh 5 eh 50k kalian bisa menghemat 3k ruby ya, 3k ruby stars gitu. 3 kurang lah, 3k kurang lah kalau sekarang. Kalau kemarin 3k-an lebih dikit, kalau sekarang udah kurang ya karena sistem baru dimana single sama multi itu jumlah rubinya yang diperluin sama gitu. Jadi ya kira-kira ada di 3000, 3000 kurang dan 3000-an, dan itu kalau kita hitung selama 11 bulan ya sampai di September ini. Eh, September ya ini. Ya, September ini mungkin ada di sekitar 33K-an atau kurang dari itulah. Aku ngehemat segitu gitu loh. Tapi ya intinya kalau kalian ngeluh ya kalian kenapa nggak top up gitu kan. Top up per bulan gitu. Gila. Terus ini juga kebetulan karena aku belum farming ruby sama sekali ya, achievement masih tier 9. Terus dari bot aku masih fresh, jadi ya ini ibaratnya tuh simpenan untuk ketika aku kilaf gitu. Dan mungkin di saat inilah aku bakal kilaf gitu, gacha pet ya. Aduh, aduh, ya kalian tahu sendiri untuk akunku sendiri untuk petnya itu ampas, cuma pet defensif semua. Jadi aku pun yang namanya GR itu pakai pet defensif juga, mau nggak mau itu kan. Tuh pakai Karin lah di sini, pakai Aquil lah, jadi ya aku agak kesel aja gitu dikasih pet defensif semua, kampret emang. Kalaupun ada perpindahan meta ke ofensif aku nggak bisa pakai tim ofensif gitu karena ya nggak punya petnya, triknya itu. Makanya ya udahlah sekalian aja ntar 30k-an ruby nanti hilang gitu. Tapi ya sekali lagi aku nggak saranin kalian atau bukan, aku mengharapkan kalian untuk berharap banyak ketika ada event pet kayak gini juga kalian gacha gitu. Karena yang namanya gacha pet gak ada PT-nya. Jadi ini bener-bener pure luck dan juga gamble gitu. RNG banget gitu. Dibanding kalian nyimpen buat hero gitu ya. Kayak hero kan ada PT-nya dan literally rate-nya tinggi gitu. Jadi ya di sini kita bakal pure RNG gitu. Dan sekali lagi aku gak saranin kalian ngelakuin ini gitu. Anyway aku masih bisa stay di grind. Di Grand sih, di Legend ya, reset aku nggak akan ngeput sama aja. Anyway, gold kita untuk mulai minggu ini setelah update kita bakal minus. Kalian yang belum punya guild, kita bakal agak kasual sih, kita bakal agak kasual karena kita baru merger sama guild kedua mereka, sama mereka. Ya intinya ini adalah guild kedua mereka, jadi isinya banyak yang kasual. Jadi kita sedang menurunkan kualitas guild kita karena kemarin kita minus 12. Kita nggak expect kita bakal minus 12 gitu. Dan itu mepet sama waktu warnya kan. Jadi ya kita terima merger aja. Dan ini gitu ya. Tapi untuk season berikutnya aku nggak tahu. Intinya kita bakal minus 2 buat kalian yang belum punya guild yang solid. Karena kita 18 member itu solid semua, udah solid 18 member. Makanya kita nggak bisa merger pindah ke guild lain, tapi kita nerima guild lain yang ke kita gitu. Jadi ya, kita langsung aja ya dari banyak curhat. hatiku coba belum siap sih, gacha. Anjir. Oke, let's go lah ya, kita gacha pet.
36 kali multi ya. Aku nggak berharap banyak sih. Gacha pet. Karena ya udah tahu sendiri kalau gacha petnya. S loyalty. Ah, sampai berapa nih, Bar? Oh, belum nyet. Udah tuh. Ah. Kita gacha cepet aja. Emang berharap apa gitu, guys? Kan akunku aja petnya ngampas anjir. Betapa berharap. Itu. Sampai PT baru dapat biru. Oh, biru. Nah, dan juga kita udah ada leak-nya ya, yaitu next banner itu ada si Bai sama Kyle. Dan Bai itu universal, dia lebih ke PvP oriented dan tasnya ke PvP. Jadi, nah kemungkinan aku bakal kita lihat kondisi juga. Tapi intinya kalian yang pengen nabung ruby, kalian kita cek dulu. 76 kan nih soal. Anjir, anjir. Kan belum ada merah sama sekali loh, Gio. Ya kan? Jadi aku bener-bener gak... Aduh. Oh, kurang 3 kali lagi. Gila, gak kerasa loh. Tuh. Hampir 30k... 40k ruby. Gak dapet, Gio. Kan... Makanya aku bener-bener gak saranin gacha, tapi ini tidak saya sarankan. Anyway, udah selesai. 35k ya, ya. Ntar segitu. Apa ruby? Gak dapet apa-apa. Ya, kita ambil fragment. Oh iya, kita kan ada ini ya. Ais, kece. Oh. Perhati. Kita ada multi dari situ, harusnya bisa menghemat 1 karubi. Tapi ya udahlah. Sekedar 1 karubi, kasih. Sombong kali ya. Eh, rubinya tinggal dikit nangis ya kan. Kita bukain ini, udah pasti biru. Hah? Aku bukain punyanya si Soso, well di guild kita aja 30 tiket biru anjir. Satu doang yang merah. Gak ada hasil apa-apa. Gak pengen fragment legend ya. Gak ada 24 fragment lagi ya. Untuk fuse-nya sendiri harusnya ada. Fuse 6 yang putih. Aduh, 40 karubi, selesainya nggak nyampe 5 menit, Pak. Oke, baru aku belum punya yang hitam. Bentar, ini mah udah pasti legend lagi ya satu. Ya nggak sih? 7, oh, tadi nggak cukup. Cukup sih kalau 7. Oke, kita 3 ya, 3-3. Teori 3-3. Oke. Whatever. Enggak pernah apa ya namanya? Enggak pernah berharap sama pet. Tuan. Ya mah udah pasti kita 2 dulu aja. Weh. Astaga, cuk. Wah, lemes aku, cuk. Cuk. Wah, lemes aku. Dapatnya dup. Satu dup lagi, teman-teman, untuk 0/5. Wah, goblok, cok, game ini. Kok, cok? Ah. Aduh, harusnya nunggu lagi. Ya. Nah. Jadi kita nunggu satu legend lagi untuk 0/5. Ya, berharapnya sih 0/5-nya legend plus nih, Pak. Ya udahlah ya. Jadi ya, kayak gitulah untuk video kali ini. Sangat senang ini ya kalian melihat konten seperti ini kan. Tapi tidak berdarah gitu. Menyesal tapi ya nggak menyesal juga. Nah, ada ruby lebih. Oh, tinggal
Adi yang kodek apa? Paling penting itu kodek kode nama nah yang hitam halo oh ini del damage in Lestel Tower udah ada si Gantus. Oke, jadi ya kayak gitu untuk video kali ini. Kira-kira berapa? 30 40 ya 35k rupi lah ya. 35k rupi. 35 50-an rupi. Aku habisin dan hasilnya kayak tadi. Jadi ini bener-bener lakuin dengan apa ya? Kalian lakuin dengan resiko kalian sendirilah. Dan aku tahu kalau akunku tuh petnya sangat bau gitu. Itu udah hasil yang sudah diekspektasi gitu. Gak terlalu berharap banyak. Dapatnya pun dup loh anjir. Anyway, thank you for watching. I'll see you guys in the next one.